Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Senen, Jakarta Pusat. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat berupaya memadamkan kebakaran yang melanda permukiman mereka. Sebagian warga panik dan berusaha menyelamatkan diri dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda permukiman padat ini berawal dari sebuah rumah di dalam gang sempit. Api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah lainnya karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Ya, Bu. Kita nggak tahu asalnya sih dari rumah Maman, yang nama Maman. Tapi kita belum tahu tuh karena apa, penyebabnya apa. Karena kan langsung kita pada ribut. Panik ya. Panik. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.